hari ini saya sedang berada di Gintuyuk untuk pertandingan Pesta Pantun dan kumpulan kami, kumpulan Madani. Harap dapat jawab soalan pantun. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Encik Faizal Hilmi Yusof, Ketua Pustakawan Jawatan Sumber Maklumat dan Rekod Bahagian Khidmat Pengurusan. Yang dihormati para hakim, para penyokong, para pemantun dan hadirin yang dikasihi dan dimuliakan. Bersyukur kita dan pada hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam Pesta Pantun sempena Bulan Kebangsaan 2024 Kementerian Kesihatan Malaysia. Daerah Manjung nama diberi menyimpan sejarah sepanjang masa, meraut seni, menyulam tradisi, tersimpul ikatan, jalinan mesra. Sebelum gelanggang pantun seringan pertama dibuka, saya mempersilakan pasukan pantun dari pasukan Lampuri dan pasukan Madani untuk mengambil tempat masing-masing. Majlis mempersilakan. Baiklah hadirin, sebelum majlis memula, elok kiranya saya memperkenalkan barisan pemantun untuk saringan yang pertama. Di sebelah kanan saya ialah pasukan pantun dari pasukan Lampuri dengan membariskan pemantun pertama iaitu Puan Asmida Abu Bakar. Pemantun kedua, Puan Suki Zainal Salam. Pemantun ketiga, Puan Asmania Matlasin. Manakala di sebelah kiri saya, pasukan pantun dari kumpulan Madani dengan membariskan pemantun A, Puan Nurhan Hussein, pemantun B, Puan Subiza Zulkifli, dan pemantun C, Encik Zuraiman Ismail. Baik, izinkan saya memperkenalkan barisan hakim yang arif lagi bijaksana yang akan mengadili pertandingan pada hari ini. Iaitu hakim pertama selaku Ketua Hakim Encik Wan Ahmad Wan Mansur daripada Sektor Pembangunan Budik Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya Kementerian Pendidikan Malaysia. Hakim kedua, Puan Marjizawati Uthman, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Dan hakim ketiga, Puan Nurafidah Salihuddin daripada Seksyen Penguatkuasaan Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, manakala penjara masa pada hari ini iaitu Puan Nur Hazli Hamzah. Sekarang saya mempersilakan wakil pasukan daripada pasukan di Lampuri untuk memperkenalkan pasukan dalam masa 3 minit bermula dari sekarang. Berhembus dan kisau menyebar berita. Turun semayang, utara. Tangis kuntang bermula cedera. Sebelum buat adat, dikisah legenda. Tata rencana selayar di bentang. Pewaris sukar naik, pastilah didendang. Besi melela, ada terhadap. Kemilau juga padi sebendang. Nyatakan dirinya mati, itulah asal berbuat pasti. Akhirat itu telah kunyata kepada hati yang tidak buta. Disebut celata putri kedua, Cap Kempa, pendamping setia, Siti Saleha Al-Salam, diberi nama. Diwariskan hamba, pedang belawa, bangkit pertama, puteri diraja.
Asida Abu Bakar diberi nama. Nilai utama wasilahnya hamba bermandang kini sakti puasa Asmaria Lasim diberi nama. Siap bertiga kuning larangan diwangga pirang berkibar terbangan. Ratna Malikam barang dagangan gema bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. KKM masyurkan. Silakan tuan. Baik, itu pembukaan daripada pasukan Mampuri. Seterusnya, dipersilakan pasukan Madani untuk memperkenalkan pasukan pembulan kelemahnya dan sekarang. Silakan. Kumpulan Madani, nama Ibu Mahir Sabaran, Pantun Madani. Teguh bersatu, kami berdiri. Kehadiran kami, cuba mewarnai. Kenalkan diri, nama saya Lohan Husin dari bahagian pada kompetensi Kehutani Stabilisya. Saya Sita Bersebuti, pemantun kedua. Saya pemantun ketiga, Zuraiman bin Ismail dari bahagian Sains dan Bersekutu. Ya, terima kasih. Baiklah, terkenal puan-puan. Seterusnya, saya akan membacakan peraturan-peraturan pertandingan pantun. Pertama, tema pantun adalah Malaysia Madani, Jiwa Merdeka dan Bahasa Jiwa Bangsa. Kedua, pantun yang dibenarkan ialah pantun empat gerak dengan dua baris umpayam dan dua baris maksa. Ketiga, masa yang dibenarkan untuk menjual pantun ialah 15 saat manakala memberi pantun dalam masa 60 saat. Pantun hanya boleh dijual dan dibeli setelah loceng dibunyikan, iaitu jual pantun loceng dibunyikan sekali. Sebaik sahaja juru pantun meminta pemantun menjualkan pantun dan loceng akan dibunyikan dua kali setelah tamat masa menjual, iaitu tamatnya 15 saat untuk pusingan pertama. Manakala bagi belian pantun, loceng dibunyikan sekali sebaik sahaja juru pantun meminta pemantun membeli pantun. Loceng dibunyikan dua kali menandakan masa membeli pantun telah tamat, iaitu 60 saat. Pantun yang dibeli atau dijawab selepas loceng dua kali dibunyikan tidak akan diberi sebarang markah. Keempat, pemantun yang gagal menjual pantun dalam tempoh masa yang dibenarkan tidak mendapat sebarang markah. Sebaliknya, pembeli pantun tersebut tetap dikehendaki membeli pantun yang sepatutnya dijual oleh pihak lawan. Kelima, pembeli pantun tidak dibenarkan meminta mengulang pantun yang dijualkan oleh penjual pantun kecuali atas permintaan juru pantun setelah mendapat arahan daripada ketua hakim. Keenam, setiap pemantun dikehendaki menjual 3 rangkap pantun dan membeli 3 rangkap pantun juga. Ketujuh, pertandingan pantun dijalankan dalam 3 pusingan saingan. Kelapan, jika berlaku seri, pemenang akan ditentukan menerusi sistem juri. Jika masih berlaku seri, pasukan mendapat markah visi terbanyak dikira sebagai pemenang. Kesembilan, pembagian markah terdiri daripada 3 komponen, iaitu pertama, isi 20 markah, kedua, bahasa 20 markah dan yang terakhir, persembahan 10 markah. Dan peraturan yang terakhir, pemantun tidak dibenarkan berbincang atau meniru dalam kumpulan masing-masing sama ada secara lisan ataupun bertulis. Sekiranya berlaku perbincangan atau meniru, markah akan dipotong sebanyak 50% daripada jumlah keseluruhan. Bekal budaya bangsa tersuhur, falsafah bangsa,
pengukir zaman. Pesta pantun, hidup subur, agar terpelihara budaya berzaman. Baiklah, kita ke pusingan yang pertama. Ketanjung arus memburu rusa, tiadakan sunyi bertemu jiran. Gelanggang pantun menggamit rasa, pusingan pertama menguji fikiran. Baiklah, dipersilakan pemantun pertama dari Napoli menjualkan pantun kepada pemantun A dari Medan. Bersilakan. Dengarkan tuan hamba, rentak berseri tari sidara di alun puspa seri mersing. Ekonomi banadi menyokong negara, disalur mengapa ke dana asing. Harum wangi bunga di parut, zutur tinggi di atas batu. Kepada rakyat, ajaran negara, kesejahteraan dikongsi, rakyat jelata. Baiklah, seterusnya dipersilakan pemantun A menjual kepada pemantun pertama. Tenangkannya. Tahun berganti, biar masa, satu matlamat, satu suara. Bagai tahun, pelbagai bangsa, apakah matlamat, agenda negara? Dengarkan jawapan hamba. Terang benderang hujung persada, mentari tenggelam lembut bunyinya. Semangat merdeka terpasak di dada, menjadi negara tersohor di dunia. Baiklah, seterusnya dipersilakan pemantun kedua dari kumpulan Nilampuri untuk menjualkan pantun kepada pemantun B dari kumpulan Medan. Kain merah bercorak seni di celah Melayu, sirih setangkai tergalas amanah kerajaan madani. Tersalah laku bagaimana dirungkai. Saya jawabkan, buah durian jatuh ke tanah, indah warnanya sungguh megah. Malaysia berjaya jika ada amanah, rakyat sejahtera negara megah. Baik, seterusnya disediakan pemantun B untuk menjual kepada dan jual pantun kepada pemantun kedua. Sini. Saya jual ya. Merah kenangan tepian desa, bau berbunga di ambang sinaran. Hazanah bahasa mendaulatkan bangsa, sejauh mana petunjang ajaran? Dengarkan jawabnya. Beli dari pasar di hujung kampung, mari di pasar ketika senja. Ajaran diberi sedari rebung, pasti terpasang di jiwa merdeka. Baik, kita beralih kepada pemantun ketiga. Seterusnya disediakan pemantun ketiga dari kumpulan Lampuri untuk menjualkan pantun kepada pemantun C dari Medan. Cantik di sana bertudung kuning, dengan pantunku jangan kau pening. Berjana beras disimpan serani, bertutup kain dipedati kuda. Enam teras Malaysia madani, bagaimana pemimpin lunas agenda. Boleh saya jawab? Dengan jawapan daripada Kanda tadi ya. Dalam bunyi ada lada. Lada dibawa bersama beras. Pemimpin madani lunas agenda dengan amalkan enam teras. Baik, seterusnya
dipersilakan pemandu C pula untuk menjual pantun kepada pemandu ketiga. Silakan. Dengan adik dia kat pantun otai dan ikan dia. Silakan, Encik. Berenang di kolam ikan kelisa, kolam di tepi pohon kelapa. Jika benar bahasa jiwa bangsa, kenapa peribahasa lama makin dilupa? Karena di sana, ini jawabnya. Tampak hijau tumbuh seruntul di naungan dansa di tepi laman. Peribahasa diguna di dalam pantun, terjulanglah bahasa seiring zaman. Baiklah, kita telah selesai untuk saringan yang pertama bagi pusingan tadi. Seterusnya kita akan ke pusingan kedua. Tapi sebelum itu saya akan dipantun juga. Lambaian Pak Tua, tercurinya hati, berpisah keluarga ke tengah lautan. Pusingan pertama berlalu pergi, pusingan kedua semaraknya cabaran. Baiklah, Susi dipersilakan pemantun pertama dari Lampuri untuk menjualkan pantun kepada pemantun B dari Medan. Silakan. Dengarkan sahabat di sana. Pantai berbatu, ombak berbusa, menuju selat pesisir dirijah. Bahasa itu martabatkan bangsa, mengapa pilat berima penjajah. Pulau pandan tempat berteduh, singgah sebentar bersama mama. Bahasa kita tetap teguh jika kita jaga bersama. Baiklah, selanjutnya disediakan pula pemantun B menjual kepada pemantun pertama. Silakan. Pasal pagi membeli ikan, makan bersama Encik Raihan. Malaysia madani siapa yang impikan, rakyat bersatu atau perpecahan? Dengarkan Tuan Hamba, janganlah lalu bawah hampangan, tersipak batu sakit rasanya. Bangsa bersatu menjadi impian, Malaysia madani terpasak di dada. Baik, seterusnya disediakan pemantun kedua dari Lampuri untuk menjualkan pantun kepada pemantun C dari Medan. Pantun nanti mahal, kalau tak beli adik tak kisah. Rumah lama berdinding papan, tirainya bukan kain belacu. Sembang maya berbilang ciapan, bagaimana sucikan bahasa Melayu. Okey. Arinakan dia pantun spontan daripada Khandil. Minum kopi bersama karipap, karipap dimakan bersama lepak, lepak. Bahasa di maya perlu ada. Semoga rakyat bahasa di martabat. Susan, silakan pemantun C pula menjual kepada pemantun kedua. Pantun daripada kanda. Susah ni soalan dia. Pemandangan pantai indah berseri, dikutip remis kepah daluk. Malaysia madani mendidik jadi diri. Bagaimana kita nak realisasikan? Duhai kekanda, ini jawapan hidup. Tutup jendela bersama ambal, nampak pepohon di tepi laman. Kita realisasi dengan mengamal sejarah silam jadi pedoman.
Seterusnya, disilakan pembantun ketiga dari Minang Puri menjualkan pantun kepada pembantun A dari Medan. Tanda, dalam-dalam Tasik Putrajaya, dalam lagi soalan Linda. Beralas kain keris laksamana, tukangan berseri, pilahnya tajam. Usaha Ibu Zin berbara di mana, bahasa kini kian tersunjam. Silakan pembantu A membagi dari pembantu ketiga. Ada yang cuba jawab ya? Silakan. Pelbagai bangsa, perayaan bahasa, jalur kelilat menyatukan semua. Pelbagai budaya satu suara. Kepada rakyatnya terasa utama. Baik, sila-sila silakan pembantu A menjual kepada pembantu ketiga. Banyak kaya. Enam nilai teras utama mencorak masa depan negara Malaysia. Bagaimanakah hasrat mencapai bersama agar matlamat tidak sia-sia? Kanda, ini jawabnya. Hidup bersama ketupat nasi, rendang dijamah, pulut panas. Eratkan kerjasama, julanglah visi, matlamat pasti terus digalas. Rumpun serai pada berbaris, bunga mawar indah mencelam. Budaya berpantun menjadi majlis, pusingan ketiga bertambah meriah. Baiklah. Baiklah, silakan pemantun pertama dari Minang Puri menjualkan pantun kepada pemantun C dari Medan. Silakan. Duhaikan dengan seorang pantun tiga, dengar-dengarkan. Buah cermai kalau digalah, bertabur di desa sampai berdepa. Perpaduan disemai sejak sekolah, injak dewasa goyah mengapa? Sekarang adalah pembantun C membeli pantun dari pembantun pertama. Okey, tak ada jawab. Oh, susah juga soalan dia ni. Pergi ke sawah membawa bekal. Makan di bawah pohon cermai. Perpaduan di sekolah perlu kekal. Supaya perpaduan terus disemai. Seterusnya, silakan pembantun C menjual kepada pembantun pertama. Okey, ini pantun yang susah ni, tak nak jawab ni. Paling susah. Dengar ya, Linda. Malaysia Madani Jiwa Merdeka, tema hari kemasaan tahun ini. Bagaimana hendak kita teroka revolusi digital teknologi terkini? Silakan pembantun pertama memberi dari pembantun C. Dengarkan kanda jawapan Azinda. Duduk bertiga puteri di taman sambil menjamah kuih dibekal. Revolusi digital tuntutan zaman, berpadu bangsa budaya dikekal. Seterusnya, disediakan pembantun kedua dari Minang Puri menjualkan pantun kepada pembantun A dari Medan. Dengarkan, Puan. Songket berbiku tenunan Melaka, di dalam sahaya cantik tersemat. Lauan tunggu di dataran merdeka, di Putrajaya hilangkah keramat.
Kita cuba ya. Kain batik kain swasta, cantik tersusun, indah berlipat, kanan mengikut PR masa, begitulah ada untukkan tempat. Seterusnya, pemantun A menjual kepada pemantun kedua. Jiwa merdeka ciptakan negara, kemajuan dikapai, memakmurkan Malaysia. Apakah konsep yang tidak berkira memberi eksplorasi jiwa manusia? Pemantun kedua membagi dari pemantun A. Kira begini jawapan saya. Bunga kenanga di tepi rumah diambil orang berseri-seri. Jiwa manusia dipupuk agama buat pedoman menjulang misi. Saya silakan pemantun ketiga dari Minampuri menjualkan pantun kepada pemantun B, Madan. Dinda, tahu Sudirman? Dengarkan pantun Dinda. Dikala senja terbang ke batu, busuk di perdu tempat bersarang. Mana bisa tanggal 31 dimodernkan lagu selera sekarang? Saya jawab ya. Burung helang terbang menjulang, di awan biru mengepak sayap. Jiwa merdeka akan terbilang dengan cita masa semangat yang kuat. Seterusnya, silakan pemantun B menjual kepada pemantun ketiga. Darah cerita menganyam tikar di tepi sungai pada siang hari. Jiwa merdeka adakah segar atau pudar di mamar hari? Dinda, ini jawabnya. Buah langsat lebat sedahan, dipetik suri di petang redup. Semangat merdeka di awal asuhan, terus segar sepanjang hidup. Hadirin hadirin sekalian, begitulah berakhirnya jual pantun saingan pertama antara pasukan Minampuri dengan pasukan pantun dari Madan. Saingan yang pertama, kedua-dua pasukan boleh duduk ke atas untuk pusingan yang seterusnya. Terima kasih. Baik, pada hari ini dihormati, kita berada dalam pusingan saringan ketiga, iaitu saringan terakhir sebelum menentukan dua pasukan yang bakal bertaraf di pentas akhir. Mari kita menyaksikan pasukan Madani dan juga pasukan Cengkir. Baiklah, izinkan saya untuk kenalkan barisan pemantun daripada pasukan Madani. Pemantun pertama, Puan Nurhani Hussein. Pemantun kedua, Puan Suliza Sukifli. Dan pemantun ketiga, Encik Zuraiman Ismail. Manakala pasukan pantun Cengkir, pemantun A, Puan Roslina Ismail. Pemantun B, Puan Ro'ain Ramli. Dan pemantun C, Puan Razita Muhammad Tanya. Hajat si miskin menumpang si kaya, berbincang mesra, tersemat di hati. Hajat hati, biarlah berjaya, pusingan pertama, ujian menanti. Baiklah, silakan pemantun pertama dari Madani untuk menjualkan pantun kepada pemantun A. Cengkir, silakan. Ikan kembung, ikan tawar. Ikan saya cuba menjual. Encik Ramli, Puan Saloma. Penyanyi tersohor banyak berjasa. Apakah rukun negara kelima? Masakah relevan selesai masa? Baik. Saya jawab ya. Tanda. Si bapa alahai si nyonya duduk bersila berdua-duaan. Senang saja jawapannya, kesopanan dan kesusilaan. Baik. Silakan pula pemantun A untuk jual kepada pemantun pertama. Dengarkan ganda.
tepi telaga, tempat bertapa, darilah gelap sampai ke dini. Jiran tetangga tidak disapa, apakah tergilap masyarakat Madani? Baik. Tidak memandang gaya dan rupa, kerana mencari tidak pandang gaya rupa, asa dapat memandang. Tidak pandang gaya rupa kerana asyik orang dipuja, jiran tetangga tidak disapa kerana sibuk dengan kerja. Baik, Susan silakan pemantun kedua dari Madani untuk menjualkan pantun kepada pemantun B. Silakan. Harupaunya kuntum cempaka, penghias batas di sawah padi. Apakah makna hidup merdeka kalau semuanya disada subsidi? Baik. Saya jawab, wahai saudari. Cantik sungguh si anak dara, jalannya elok disusun rapi. Bukan subsidi yang kami pinta, cuma sedikit hati nurani. Baik, pemantun B boleh jual pantun kepada pemantun kedua. Dengar ya, wahai saudari. Buah durian buah berduri, enak isinya, tidak terkata. Kalau adik bijak bestari, siapa pernah menjajah negara? Tanah ini tanah Melayu, Portugis datang ingin menjajah. Serahkan budi, bukan tanahmu. Pertahankan negara dari dijajah. Baik, seterusnya silakan pemantun ketiga dari Madani untuk menjualkan pantun kepada pemantun C. Bertemu kita dengan agaknya pantun. Pantun dari kekanda. Makan beradab, beralas pinggan. Pengantin tersipu, terpegang tangan. Bahasa jiwa bangsa itu slogan. Bagaimana hendak dia jadi pegangan? Dengan kekanda, cantik kukus buah pepaya. Masak dipetik satu persatu, walau lain bangsa budaya, kerana bahasa kita bersatu. Baik, seterusnya pemantun C boleh menjual kepada pemantun ketiga. Kota bernama Sri Lanka baru membubut suara bergema. Pisang setandan, rupa sepakat. Tapi masaknya mengapa tak sama? Dengan siapa dari kanda ya. Susah juga soalan dia ni. Ya. Simpan barang dalam bekas lama. Dalamnya ada emas wasa. Pisang sesikat masak tak sama. Begitu kita rasa pun berbeza. Sidara jelita bersendoloka,
bersih pemanjang terhibur hati. Pusingan kedua, gelanggang terbuka, minda diuji, debaran menanti. Baiklah, silakan pemantun pertama Madani untuk menjualkan pantun kepada pemantun B Cengkih. Silakan. Di tengah pendang belai rahi, diiring angin, bayut dengan naman. Bagaimana mupuk jati diri? Semangat tak luntur, berganti zaman? Adinda jawab, ya saudari. Ikat jerami muat ke kandar, selepas makan, mandi telaga. Ucap difahami, wasangka terhindar, bersatu hati, penyatu warga. Baik, silakan pemantun B menjual kepada pemantun pertama. Pagi dan petang menabur baja, baja ditabur si anak jantan. Malaysia madani harapan negara, apakah prinsip yang diinginkan? Baik. Hujan litik di siang hari, peciknya air, singgah ke rumah. Apa guna kita berdiri jika bangsa terus lemah? Dengar ya Linda, hendak berjalan lenggang maklimah, papaya dipetik satu persatu. Bangsa tidak mungkin lemah jika kita terus bersatu. Baik, pemantun C boleh menjual kepada pemantun kedua. Tugu negara lambang pengorbanan, satu Malaysia, satu bahasa, madani afiat, tunjang kesihatan, menyeluruhkan hasrat pemimpin negara. Kenapa tua jatuh ke pangkuan, tempurungnya pula untuk dijemur. Rahsia kejayaan adalah perpaduan, rakyat bersatu, negara makmur. Seterusnya, disilakan pemantun ketiga madani untuk menjualkan pantun kepada pemantun A. Okey, dengar soalan dia kepada anda. Malaysia madani mematabat bangsa, subsidi isil, subsidi bersasar. Bagaimana hendak mematabat bahasa jika di media maya berbahasa pasar? Dengarkan kekanda, pujaan hati dia. Buah bernama buah kuih ini masak ranum. Tidak peduli, andai masih bersifat berlumi, perlulah dikerah kekeng jati diri. Baik, pemantun A boleh menjual kepada pemantun ketiga. Kekanda, dengarkan perintihan hati dia yang terakhir sekali. Kain pelikan, corak melati, cantik corona, berhias kekwa, jiran sepakat, saling hormati. Apakah adat untuk merapat jiwa? Baik. Dengarkan jawapan daripada kanda. Oh, kita dah tak boleh berjumpa dah lepas ni ya. Dengarkan pantunnya, jawapannya daripada kanda. Memakai baju berkain pelikat, duduk di bawah pohon kelapa, hidup berjiran perlu mafakat, selalulah bertegur jiran, selalulah mendegur dan menyapa. Pinggiran riba tumbuhnya panas, tumbuh mencelah pohon dan pala. Di pusingan ketiga pantun berbalas, hati yang tenang penawar segala. Baik, kita persilakan pemantun pertama dari Madani untuk menjualkan pantun kepada pemantun C dari Cengkih. Silakan. Dengan kaya, misi dan visi tanah air cinta,
mencorak Malaysia segala potensi. Bagaimanakah mencorak, mencapai cita-cita, mengemudi Malaysia melalui reformasi? Baik. Genggam api biar jadi bara, buah letup, buah peduli. Reformasi itu tunjang negara, bukan keganasan yang kita cari. Baik, disediakan pembantuan C untuk menjawab bantuan kepada pembantuan petani. Ladang Pak Palau bercucuk tanam, ikan kaloi main di tepian. Ihsan teras, madani keenam, mengapa masih tiada rasa kasihan? Saya cuba jawab ya. Anak dara duduk di paya, datang menjemuk si anak kera. Rakyat bersatu, negara berjaya. Malaysia badannya, kan amal sejahtera? Baik, sudah disediakan pemantun kedua, Madani, untuk jual pantun kepada pemantun A, Cengki. Silakan. Terbang tinggi burung tempua, singgah sebentar di pohon ketapang. Bagaimana jiwa mereka terjaga jika kita lupa akan pejuang? Dengarkan wayang adinda untuk kesekian kalinya. Tempat berperang, menyeberang lalu, jalan berteman membawa barang. Sebagai mengenang pejuang lalu, jadi pedoman generasi sekarang. Baik, pembantun A boleh jual pantun kepada pembantun kedua. Dengarkan adinda. Rukun negara mesti dihormati, berbilang bangsa, rakyat disatukan. 67 tahun Malaysia harmoni, bagaimana perpaduan mesti dikekalkan? Pergi ke pasar membeli ikan, ikan segar dibawa pulang. Malaysia madani kita impikan, rakyat bersatu pasti gemilang. Selesai, silakan pemantun ketiga madani untuk menjualkan pantun kepada pemantun B, Cengki. Dengarkan pantun dari kanda. Pantun senang dia. Makan di bangsal buah kuih ni, bansal disimpan batang jerami. Malaysia madani revolusi terkini, mengapa masih tidak dipahami? Adinda jawab ya. Beratus tahun negara dijajah Portugis, Belanda dan juga Jepun. Kini Malaysia negara berdiri megah, pelbagai langkah telah disusun. Baik, pembantun B boleh menjual kepada pembantun ketiga. Manis rasanya buah belasan, harum baunya. Maafkan saya. Harum baunya buah cempedak, manis rasanya buah pulasan. Jika tuan orang yang bijak, apakah tema hari kebangsaan? Baik, sila beli 60 saat dari sekarang. Okey, dengarkan jawapan daripada kanda. Soalan susah ni. Pergi ke dusun memetik pulasan. Bawa balik di dalam raga. Tema tahun ini hari kebangsaan Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Para hadirin sekalian, kenari bersenda di dahan ara, tiadakan sunyi
bersama kawan, budaya berpantun bersambut mesra, biarlah abadi sepanjang zaman. Tamatlah sudah tiga saringan antara tiga pasukan pemantun kita pada hari ini. Majlis berdirihat seketika untuk memberi ruang kepada para hakim untuk membuat penilaian dan pemakaian bagi menentukan pasukan yang akan mara ke peringkat akhir. Sekian, terima kasih. Malaysia. Pasukan pertama iaitu pasukan Cengkir. Berikan tepukan. Dan seterusnya adalah pasukan kedua, pasukan Nilapuri. Dan dengan itu saya mempersilakan pasukan Cengkir dan pasukan Nilapuri untuk mengambil tempat masing-masing di atas pentas bagi pertandingan peringkat akhir. Silakan. All the best. Para hadirin sekalian, kompang pergema pusaka bangsa dipandu oleh si anak muda. Hadir tuan-puan meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Majlis diteruskan dengan pertandingan peringkat akhir Pesta Pantun sempena Bulan Kebangsaan 2024 Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kepada para hadirin yang masih setia di tempat duduk masing-masing. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita teruskan acara. Bunga dedap tumbuh bertingkat, harumnya mekar hias silaman, bersilang adat junjung martabat, atur cara majlis kita teruskan. Baiklah, sebelum ke pusingan pertama, saya ingin mempersilakan pasukan Cengkir untuk memperkenalkan pasukan terlebih dahulu. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pusingan pertama tadi kami agak gemetar ya, sebab pertama kali naik ke pentas ni. Tapi untuk kali ini di semi final kami akan berjuang habis-habisan hingga ke titik saya. Final terus. Saya telah macam jodoh lagu pula di semi final. Saya lupa kita di Pesta Pantun. Okay. Kami akan berjuang hingga ketetesan darah yang terakhir. Awan bergulung tuan di hari senja, nampak berbalam biru warnanya. Tuan digoyong payah bagi payah, dalam jambangan temui bersama. Palitan putih, hiasan suci, palitan kuning, lambang diraja. Palitan merah, tanda berani. Palitan hijau, pembuka bicara. Terbang serindir tuan dengan kedidi, singgah di kayu, di rumpun kayu. Kasih menidik tuan masa tak jadi, walau bertahan rindu menanggung rindu. Hatiku yang resah, ku bawa berdendam, memujuk diri di jeling tidak. Sepantun berdendang, dendanglah asmara, cuma igawan dalam igawan. Dalam hikayat tersimpul peri, dalam peri tersimpul santun, dalam santun tersimpul seri, dalam seri tersimpul pantun. Sahabat, sebelum berlawan, bolehlah kita berkenal-kenalan. Tibarkan seri terjah pusaka. Membelah rembulan bermanca di riba.
Hembuskan silir mega berarak. Olah jentayu teman berpencak. Dengarkan nazam syair perindu. Rebutlah kesan semangat bersatu. Agar paras putera sukma, kuasa dewa turun menjelma. Palu ditentang bulan purnama, dariku mega duduk bercengkerama. Hamba, putri sulung, Nina belum bilang sari ke semua jiwa. Hamba, putri kena, Nurul Kesuma purnama sakti. Hamba, putri bongsu Wita Ugraha Kesuma Dewi Azita Nadi. Sopan kota, mengapa dipayu hendak berlayar ke tanah seberang? Patah kepak, bertongkat paru, patah menyerah di tengah gelanggang. Kami cengkeh. Baiklah, dengan pasukan yang begitu bersemangat, kita teruskan dengan pasukan yang kedua, iaitu kumpulan Nina Puri. Silakan. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Diutus bertiga dari kayangan, serata puri bergentayangan, bagaikan bunga di tapak tangan, mekar pantun harum jambangan. Hatta diutus harumnya pantun, serata rata bertebar santun, mekar warisan turun temurun, sekah sedikit petaka berkurun. Hamba Asnida Abu Bakar, puteri pertama tolak petaka. Hamba Siti Zaileha Isalam, puteri kedua usah diduga. Hamba Asmaria Mat Lasim, puteri ketiga akal gelega. Bertali-tali awan gemawan, di langit sana pintar-pintarkan, bawa ke bumi jadi bingkisan. Kepada tuan diutus kiriman, moga menjadi kenang-kenangan. Sebagai pemula, bismillahirrahmanirrahim, azimat berlawan. Silakan tuan. Baik, kita teruskan pesta pantun kita. Dipersilakan pemantun pertama dari kumpulan Cengkeh untuk menjuarkan pantun kepada pemantun A dari Nina Puri. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Bapak. Wah, nampak lembut tapi berbisa. Simah. Baiklah, dengarkan. Cantik memikat, puteri melati, busana mewah, manik berjurai, jiwa sepakat, saling hormati, mengapa rumah kian terlenai? Dengarkan sahabat, hantar surat di dalam sampul, buat ananda di Sirusa. Tiada terlerai ukuah disimpul, bersama bersatu meneguk bangsa. Baik, dipersilakan pemantun A menjual kepada pemantun pertama. Dengarkan sahabat yang datang jauh dari Pulau Pinang ya. Gaharu ditebang berbau harum dari kemar. Dengarkan ya kanda. Burung merak si burung kedidi, mari hinggap di dahan gala, cermin diri hiasi berbagi, pelajari ilmu, jangan mengalah. Baik, seterusnya dipersilakan pemantun kedua dari Cengkeh untuk jualkan pantun kepada pemantun B di Lampuri. Silakan. Dengar ya, wahai saudari. Cantik berseri bunga melati, tumbuhnya subur tidak berbaca, budaya sendiri dibiar mati, tradisi orang mengapa dipuja? Okey, begini saudari jawapan saya. Mari dipagar bunga melati, berseri-seri di kala malam,
Jangan dibiar budaya mati, kita agungkan serata alam. Baik, pemantun B boleh menjual kepada pemantun kedua. Dengarkan suara ini. Bulan puasa panasnya terik, menjemur padi di atas tikar. Ketulungan bahasa bagai dicari, paduan bistari mengapa diingkar? Adinda jawab ya. Riuh nelayan mengunggah pelata, beli seraga dibawa pulang. Tidaklah ingkar bahasa di jiwa, jati diri warga cemerlang. Baik, disediakan pemantun ketiga cengkih untuk jual pantun kepada pemantun Singapura. Dinda dengar ya. Golek terus menuju hulu, hendak ditahan tidaklah wajar. Bercanang sudah, integriti dipalu, mengapa rasuah terus beraja? Dengar ini jawabku. Anak teruna menjala ikan, dapat seekor batin buah. Tidak disunam, di awal didikan, tak mampu dibeza integriti dan rasuah. Baik, kita teruskan dengan pemantun C menjawab pantun kepada pemantun ketiga. Silakan. Dinda, tahu tentang AI? Wah. InsyaAllah. Dengarkannya pantun yang ingin kanda jual. Dititah Sultan meminang teja, tuah setia tiada tertanding. Kecerdasan buatan pemudah kerja, laras bahasa bagaimana setanding. Baik. Dengar ya. Hendak tidur, tidurlah mata, mata kuyu tetap berjaga. AI bukan pengganti manusia, bahasa Melayu tetap di jiwa. Ya. Yeah. Baik, kita teruskan dengan pusingan kedua. Silakan pemantun pertama cengkih untuk jual kepada pemantun B. Inapuri, silakan. Dengarkan ya, Dina. Indah sungguh berlian bertahta, nampak menawan segak bergaya. Di mana silapnya ajaran kita, anak muda tidak kenal budaya. Baik. Dengarkan jawabnya. Pagi hari membeli tudung buat hadiah orang yang jauh. Ditatang ilmu sedari rebung, budaya bangsa segera diampung. Baik, silakan pemantun B untuk menjual kepada pemantun pertama. Baiklah, saya menjual pantun. Padi di rumah kuning melentur, tuai diikat di dalam kuning. Pelbagai bangsa berbeza tutur, sampai ke hajat Malaysia madani. Baik, sila. Boleh hamba membeli cili api, si lemak rebung, menambat selera, kuahnya pekat. Bahasa jati, teras penghubung, pengantara warga, capai sepakat. Pemantun kedua, cengkir untuk jual pantun kepada pemantun si Bilapun. Silakan. Wahai Adinda, dengar ya. Pria pahit atas dataran, angsana pula tumbuh di kota. Langit terbuka, tiada sepadan. Apa kesannya pada bangsa? Dinda, ini jawabannya. Songket aduka, cantik tenunan. Rona biru berbenang suasa. Langit terbuka, eratkan jalinan. Bangsa maju menjulang nusa. Pemantun C boleh menjual kepada pemantun kedua. Seharung bunga
yang menggoda. Dengarkan Tanjung Rambut menari perani di Istana Melaka, bersongket kembayan berbaju layak. Apa ukuran mardani merdeka, minda rakyat dijarah asabia. Merdunya suara. Izinkan Adinda menjawab ya. Hembusan bayang membelai jiwa, menghapus lelah segenap keringan. Saling mufakat tolak sengketa, erat ukhuwah sesama rakyat. Baik, kita teruskan lagi daripada pemantun ketiga cengkir untuk jual pantun kepada pemantun A yang turi. Persilakan. Dengar ya. Awan berarak berbondong-bondong, tepian telaga penuh lumpur. Budaya Malaysia telah disanjung, relevankan lagi pandang ke timur. Dengarkan. Cantik manis wajah Kurnia, puteri ayu duduk berlima. Semua bersatu membangun dunia, Malaysia menyumbang budaya berjaya. Baik, pemantun A boleh menjual kepada pemantun ketiga. Dengarkan. Senja nan merah di tanah Sunda, terbenam mentari terasa redup. KWSP ditarah sedari muda, bersara madani bagaimanakah hidup. Ini jawabnya. Berjalan itik terkulat-kulat, berjalan di tengah-tengah desa, pengumuman telah PM buat, berjimatlah rakyat semoga sentosa. Baik, kita teruskan dengan pusingan ketiga untuk pertandingan peringkat akhir. Silakan pemantun pertama cengkir untuk jual kepada pemantun C di lampu. Pulanglah pulang hatiku. Okey, sambungan daripada lagu tadi. Okey, baiklah, dengarkan ya. Mati nyawa tidaklah bertanda, hanya dipacak batu melaka. Tolong kanda, tolonglah adinda. Apakah itu jiwa merdeka? Ini dinda, kanda nak tolong. Kala malam, rawa direjah, rehat sebentar tepian desa. Jiwa merdeka, bebas penjajah, sama membangun nusa dan bangsa. Baik, dipersilakan pemantun C untuk menjual kepada pemantun pertama. Soalan ganda mudah sahaja, silalah beli. Lela rentaka senjata perang, laskar tentera bertarung lama. Sumbu merdeka, apa yang kurang? Menyala hanya di Ogos menjelma. Baik, sila beli. Dengarkan kekanda. Sejarah dimula Laksmana Benten, ikutkan hati terbawa-bawa, jangan diikut amarah syaitan, kekal bertenang damaikan jiwa. Baik. Pantun kedua cengkir untuk menjual pantun kepada pemantun A yang lapun. Silakan. Hai saudari, dengar ya. Indah sungguh di waktu senja, terbang tinggi burung cintayu. Bahasa pengikat jiwa dan bangsa, mengapa pula kian celaru? Dengarkan tuan hamba. Dari Johor tuju ke Kedah, hendak meminang gadis di desa. Pengaruh media berluasa sudah, bahasa tercemar punahlah bangsa.
Baik, pemantun A boleh menjual kepada pemantun kedua. Dengarkanlah alunan suara hamba buat kali terakhir, takut esok rindu-rinduan. Limas agam seni direka, tukangan Jawa meranti merah, pakaian beragam murid merdeka, terpasakkan jiwa selami sejarah. Baik. Adinda jawab ya, samalah kalau rindu esok. Pandangan permai sudah berlah, sungguh harmoni, kibaran bendera, perpaduan semai di alam sekolah, teguh madani, harapan negara. Baik, kita teruskan dengan pemantun ketiga dari Cengkir untuk jual pantun kepada pemantun B. Maaf, hamba tidak bijak berkata-kata. Berlaut sayur jeruknya maman, sudah pasti tidak berkuman. Pahlawan paham, Mat Kilau Datuk pahaman, mengapa tidak dikenal zaman? Begini jawabnya. Nak darah rindu di tepi laman, kain dipakai, usah dibiar, kisah sejarah buat pedoman, jangan dilupa buat iktibar. Baik, teruskan dengan pemantun B kedua menjual kepada pemantun ketiga. Dengarkan pantun terakhir daripada Nila Puri. Daun lemi juga mengkudu, elok dipetik di pagi hari. Malaysia madani bersatu padu, mengapa bercantik sesama sendiri? Dengar ya, anak manis tergedek-gedek, layang-layang terbang layang, tidak pernah ingin mencantik, gurauan manja tandanya sayang. Itulah lengkaplah bisingan di peringkat akhir ini. Para hadirin sekalian, selesai sudah pertandingan peringkat akhir Pesta Pantun kita pada kali ini. Majlis diteruskan dengan sesi pengiraan markah oleh para hakim dan pemenang akan diumumkan dalam masa 10 minit dari sekarang. Majlis memohon semua peserta untuk dekat di dalam dewan. Itu dijemput Ketua Hakim Encik Wan Akmal Wan Mansur. Seterusnya, majlis menjemput Puan Marjiza Wahid Othman. Dan dijemput Puan Nora Fidah Salihuddin. Sekalian, sekarang tibalah saat kemuncak yang ditunggu-tunggu, iaitu pengumuman pemenang pertandingan Pesta Pantun sempena Bulan Kebangsaan 2024 Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebelum itu, majlis mempersilakan pasukan madani untuk menerima cenderamata penyertaan pertandingan tersebut. Baiklah, maka saya akan umumkan kumpulan yang mendapat johan terlebih dahulu. Maka diumumkan johan pertandingan Pesta Pantun sempena Bulan Kebangsaan 2024 Kementerian Kesihatan Malaysia KKM
disandang oleh pasukan Nilampuri. Dan saya ingin mempersilakan Kak Lee pasukan untuk menerima cendermata. Persilakan. Baik, seterusnya majlis mempersilakan kumpulan Naib Johan iaitu pasukan Cengkeh untuk menerima cendermata. Persilakan. Like this, everyone. Okay. All right. Ready, 3, 2, 1. Very good. Thank you. Baik, seterusnya disediakan barisan hakim untuk sesi bergambar juga. Freestyle like this, no stress, mind someone. Alright. Alright, no stress. 3, 2, 1. Very good, thank you. Suara nilai masa. Tiada kata seindah mada, dicipta lagu, disentuh rasa. Jika terdapat silap dan sadar, maaf dan tinta setiap masa. Salam sejahtera dan salam Malaysia. Sekian, terima kasih.